Halo Samir, ketemu lagi sama aku Anissa Desela. Dan hari ini aku ngajakin suami aku, yaitu tuh Sound. yes, jadi aku ngajakin celah suami gitu sih. Ngapain suami? Loncat-loncat. Loncat-loncat. Jadi aku pengen mainin climb time, karena banyak banget dari kalian yang rekomendasiin aku main climb time. Nah, aku gak mau sendirian. Jadi aku bawa AA Sound dan juga ngajakin. Oh, ini lucu banget Sabirnya pakai kerudung. Lucu banget. Jadi langsung aja yuk, sabar, ada waktu 13 menit. Tadi aku udah nyoba dan ternyata di sini ada awan kintonnya ya, dan menurut aku kayaknya lebih gampang ini dibanding Tower of Hell. Yes. Jadi kayak ada what now namanya? Namanya apa? Apa? Checkpoint. Bagaimana Anda bisa apa tidak? Iya tuh, bisa. Itu bintang 1 teh apaan maksudnya? Bintang 1 tuh difficulty, kesulitannya level berapa gitu. Oh. Seperti itu. Apakah Anda bisa mengalahkan saya? Enggak. Jujur banget sih masnya. Oke, kita coba ya memecahkan ini level. Ini aku nggak tahu, kayaknya stage-nya sama ya, nggak berubah-ubah ya. Kalau di Tower of Hell kan berubah-ubah, kalau ini kayaknya sama aja deh stage-nya. Dan waktunya lebih lama ya, kalau Tower of Hell kan sekitaran 7 menitan gitu. Ih. Di sini 12 menit. Why? Kenapa? Kena itu cahaya. Cahaya apa? Cahaya bintang. Asik. Lu kan jatuh lagi kebablasan. Kok bisa kebablasan, guys? Mm-mm. Yuk, lanjut. Kamu udah di stage berapa, ih? Masih satu. Masih satu. Wow. Mm-mm. Aku paling belakang sendiri pokoknya. Tuh kan jatuh lagi. Kamu sendirian. Kasian banget sih, guys. Biarin aku udah terbiasa sendiri. Asik. Gak usah kayak gitu juga, please. Oke, ini ada Saber, lucu-lucu banget outfit-outfitnya. Tapi aku semenjak ganti outfit kayak ngerasa bukan aku sendiri, tau gak sih? Kata kamu bagus. Tuh kan, kena cahaya. Cahaya apa sih? Itu yang nyala-nyala itu. Kayaknya gak ada cahaya deh. Ada tau yang pertama. Ini kamu di stage berapa sih? Satu. Masih di stage satu? Ih, kok jatuh lagi? Kepleset terus. Nah, bisa kepleset atau? Aku udah di stage 3 tau. Biarin. Ada 15 stage ternyata yang mesti kita taklukkan ya. Oke. Tuh di depan ada Alin, like oh my god. Sekarang tuh, aku kepencet lagi. Makanya ini ada siapa satu? Mayra Amira. Iya, itu Saber. Kamu tuh gak nyapa tau gak sih? Dia udah baik tau nemenin aku. Oh my god, so cute banget nemenin Ashaun. Tuh. Terus kamu kasih hadiah nggak? Nggak, aku ditinggal lagi sekarang. Emang udah nasib kamu tertinggal. Oke, okay, wait. Ini kalau ngajak si Glusak rame ini. Tapi Glusaknya sedang pergi. Ya nggak? Si Glusak lagi liburan. Lagi holiday. Almost aja. Oke. Okay. Yay, aku udah di stage kelima, guys. Menurut aku sih kayaknya ini lebih gampang daripada Tower of Hell, karena kita sudah terlatih di Tower of Hell. Jadi kayaknya mainin ini kayak easy peasy lemon squeezy, right? Oke. Tahan dulu deh. Gak usah ngomong gitu deh. Tuh Aishan katanya hai Aishan, kamu enggak. Hey juga, aku enggak baca chat, sorry. Asik. Aku lagi konsen ini nyebrang jembatan. Nyebrang jembatan kemana? Nyebrang jembatan kemana? Ke hatimu. Alah. Sebel banget gak sih? Ih. Ke hatimu segala. Oke. Wait. Ini nungguin aku sih Pinky Lift. Iya? Ini Pinky Lift. Lucu banget. Kebaikan dia nungguin kamu. Iya. Malah istri aku gak nungguin, ninggalin. Mohon maaf, saya istri durhaka ya. Iya, emang. Iya kan, kamu harusnya cowok tuh yang di depan. Tuh, ketemu sama Nadia. Kupikir Nadia Oktaviani. Nggak main ya, tenanat ya, sabar ya. Oke. Lanjut. Aku udah di stage 6, tak menyangka. Aku di stage 3. Wow, kamu udah stage 3 lagi? Wow. Atau ini stage 3 atau berapa? Wow.
Lihat di atasnya yang di waktu itu di bawahnya ada tahu stage berapanya. Okay, aku udah di stage 7. Bye, love. Masih stage 2 ternyata. Kira ada stage 3. Oh, yang kamu yang di warna orange ya? Itu stage 2. Oh, checkpoint. Udah stage 3 sekarang. Udah. Kata kamu gampangan mana? Gampangan ini apa yang Tower of Hell itu? Gampangan ini. Gampangan ini kan? Mm-mm. Ya kan? Oke. Okay. Nah, aku dikit lagi nih. Mau ke stage 8. Masih ada sisa waktu berapa? 7 lagi. Menit. 7 menit. Oh, ini yang miss-miss itu ya. Ya aku belum masak tahu. Aku belum masak. Ya emang kamu gak pernah masak. Gak usah kayak gitu juga sih. Enggak, aku masak. Masak nanya nanti jam 6. Jam 6. Kok kamu gitu sih jadi suami buka ya, air? Ya emang kenyataan. Eh ini gimana ini? Wait, aku gak ngerti. Oke. Oh ini kesini. Oh di lubang-lubang gitu ya. Alright, kesini. Wow, keren ini. Dan gampang sih kataku. Cara. Oke, kita naik ke atas. Stage 4. Gaya banget udah stage 4 dong, sabar. Oke, kita stage 15. Enggak kan? 15-an. Kenapa? Loncat aku ke 15-an. Kenapa ke 15-an? Oh, ini huruf ya, aku baru nyadar dong ini huruf. Oh my gosh, hampir aja. Tuh kan kebablasan suka kekecilan tuh teh. Apanya kekecilan? Kamu nyawanya nggak bisa ngontrol, Merun. Oh, harus. Ini yang bener ya? Oops. Ini yang bener yang mana sih? Kecil-kecil, jembatannya kecil banget. Iya, kan challenge. Tih. Aku ngikutin si Mal ah. Mal di mana Mal? Oke, yang tengah katanya. Mal di mana Mal? Next. Thank you. Yay, next. Yes. Kita udah di stage 11. Oke. Okay. Wow, thank you Awan Kinton. Oke. Okay. Ih, nah sih. Kamu masih di stage berapa itu? 4. Kecil banget oh jembatannya. Iya, enggak sih, tadi aku bisa. Ayo kau pasti bisa, Beb. Di, Beb. Wih, tuh kan, jatuh lagi. Tapi kan sekarang kalau jatuh juga enggak itu, enggak balik lagi ke awal. Ya kan? Iya. Ini kemana sih, kayak jauh banget yang ini stage-nya. Harusnya bisa nih, 4 menit. Ah, elah. Aku 4 stage lagi menuju puncak dong. Bye. Yay. Ih, jatuh ke preset. Padahal ini gampang tau difficulty-nya 1, tapi ke preset aku juga. Kamu sama siapa itu? Si Pinky. Oh, Pinky menemani Aishon. Kan? Thank lagi. You. Ayo kamu bisa. Kecepatannya kok ditambah, udah ada yang nyampe top ya, reach to the top. Oh siapa? Si Aju. Wow, oke. Okay. Ini kemana? Oh ke sini. Alright. Difficulty-nya 3 katanya. Masih jauh, rasanya tuh jauh. Aku udah di stage 13 dong. Kamu iri gak? Enggak. Kenapa? Tuh, ih, kebablasan, jangan ngomong mulu. Jadi gak konsen. Suami macam apa coba? Orang lagi bikin video terus gak boleh ngomong. Iya, kamu ngomong. Jadi gak konsen kan? Kita gangguin aja terus sambil kita ngomong terus. Coba nih aku diem, coba konsen gak, aku mau tahu.
Eh, jatuh kebablasan. Tuh kan aku gak ngomong juga kamunya jatuh, emang dasarnya aja kamunya. Iya kan ini lagi percobaan. Males saya mah. Oh ini panjang banget ya ternyata. Oke. Masa tinggal. Lompatannya teh jauh banget. Iya kamu lompatnya jangan jauh-jauh, dikira-kira lah pakai takaran. Udah. Eh gak lompat malahan. 1 menit lagi, aduh masa gak nyampe sih. Sebel banget kalau nggak nyampe. Beberapa detik lagi. Tidak. Kenapa sih terakhir mesti yang kayak gini? Ih, sebel aku. Wow, like wow. Saya main ini bisa sampai segini. Wow, luar biasa sekali guys. Come on, dikit lagi. 9 detik. 9 detik. 9 detik. Oh ya, my gosh, gak nyampe. Oke, okay, thank you so much. Padahal aku tinggal dikit lagi kayak kezel banget. Tadi di stick 4. Ya udah, memang itu nasibmu ya, guys ya. Oke, okay, saya biar kayaknya sampai di sini dulu. Aku sama kamu suami kan bisa aku. Turun. Ya iyalah, orang kamu udah nyampe situ. Aishon bermain apa climb time, di mana menurut aku kayaknya ini easy peasy lemon squeezy banget ya, sabar ya. Jadi kalau misalnya kalian suka ngeliat aku sama Sean main Roblox, pasti untuk like, share, dan comment, and telling your friends too. Dan ya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam generasi kreatif, and poi 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 poi.